saingi Liverpool. Arsenal juga kejar Marco Asensio. Langkah Liverpool untuk mendapatkan jasa Marco Asensio mendapatkan tantangan baru. Rival domestik mereka Arsenal juga dilaporkan meminati winger Real Madrid itu. Asensio merupakan salah satu pemain muda andalan Real Madrid. Namun dua musim terakhir performanya menurun drastis akibat cedera lutut parah yang ia alami. Asensio dirumorkan tidak betah dengan situasi yang ia dapatkan ini. Sehingga ia dirumorkan ingin cabut dari Real Madrid. Liverpool dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Asensio. Namun Daily Star mengklaim bahwa Arsenal juga siap berburu tanda tangan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Arsenal membutuhkan jasa Asensio untuk memperkuat lini serang mereka. Mikel Arteta merasa Arsenal kekurangan winger berkualitas. Sehingga ia ingin mendatangkan winger berkualitas. Asensio dinilai punya potensi yang besar sehingga Arsenal tertarik mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, Arsenal akan mencoba mendatangkan Asensio di bulan Januari tahun 2022 nanti. Mereka tidak langsung membeli sang winger. Mereka berencana meminjamnya dulu selama setengah musim. Jika performanya apik, baru Arsenal akan mempermanenkannya dari Real Madrid. Asensio sendiri baru-baru ini menunjukkan performa yang spektakuler. Ia membuat hat-trick saat berhadapan dengan Real Mallorca. Alternatif Antonio Rudiger, Real Madrid sasar bek Inter Milan ini. Klub La Liga Real Madrid punya target baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Los Blancos dilaporkan tengah mempertimbangkan merekrut Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Membeli bek tengah baru merupakan prioritas Real Madrid di tahun 2022. Mereka butuh pengganti dari Rafael Varane yang pindah ke Manchester United. Salah satu bek yang cukup santer dikaitkan dengan Real Madrid adalah Antonio Rudiger. Namun belakangan ini, bek Chelsea itu dilaporkan lebih condong untuk membela Bayern Munchen. Dilansir Mundo Deportivo, Real Madrid kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Alessandro Bastoni. Menurut laporan tersebut, Real Madrid ternyata mengamati perkembangan Bastoni di Inter Milan. Bek berusia 22 tahun itu saat ini menjadi andalan di lini pertahanan Nerazzurri. Ia tergolong tampil cukup apik dan konsisten meski usianya masih sangat muda. Real Madrid menilai Bastoni bakal jadi back top di masa depan sehingga mereka tertarik mengamankan jasanya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid bakal sulit untuk membajak Bastoni. Inter Milan enggan berpisah dengan sang back, karena mereka menilai Bastoni adalah aset masa depan mereka. Belum lagi Bastoni masih terikat kontrak hingga tahun 2024 sehingga Inter punya posisi yang kuat untuk mempertahankannya. Selain Bastoni, Real Madrid juga mengejar beberapa back lain. Salah satunya adalah Jules Koundé yang saat ini membela Sevilla. Madrid gagal bajak Mbappe dari PSG. Apa kata Kroos? Gelandang Real Madrid Toni Kroos menyayangkan kegagalan timnya memboyong Kylian Mbappe, namun ia berharap El Real tak menyerah mendatangkannya dari PSG. Madrid sudah cukup lama dikaitkan dengan Mbappe. Ia dianggap bisa menjadi salah satu pemain yang dijadikan tonggak era baru El Real. Mbappe sendiri juga mengisyaratkan ia ingin bermain di Madrid. Keinginan itu tampaknya tak memudar meski idolanya yakni Zinedine Zidane sudah tak lagi berada di Santiago Bernabeu. Madrid pun berusaha untuk mendatangkan Mbappe pada musim panas 2021 kemarin. Namun usaha mereka mengalami kegagalan. Real Madrid kala itu disebut telah melayangkan dua tawaran pada PSG. Keduanya dengan bandrol yang fantastis. Akan tetapi, PSG ternyata tak tergiur oleh tawaran tersebut. Padahal mereka terancam kehilangan Mbappe secara gratis pada musim panas 2022 mendatang. Toni Kroos mengakui bahwa Mbappe pemain yang sangat hebat dan ia harusnya membela Madrid. Namun jika memang El Real gagal merekrutnya, Kroos mengaku hal tersebut tak jadi masalah. Di musim panas saya sudah mengatakan bahwa saya ingin pemain seperti dirinya datang. Tetapi jika ia tidak datang, kami memiliki tim yang bagus, serunya kepada Goal. Toni Kroos memang mengatakan Real Madrid tetap tangguh tanpa Kylian Mbappe. Namun demikian, Kroos tetap berharap Madrid tidak menyerah untuk mencoba memboyongnya dari PSG. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Sulit bagi saya untuk mengatakannya karena saya bukan orang yang memutuskan.
Kualitasnya tidak berubah, ia adalah pemain bagus dan yang kami tahu adalah Madrid ingin merekrutnya tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil, ucapnya. Semuanya berlanjut juga tanpa Mbappe di sini. Saya pikir kami baik-baik saja dan untuk masa depan pendapat saya tidak berubah. Pemain terbaik harus berada di Madrid dan ia pasti salah satunya, seru Kroos. Real Madrid sendiri kabarnya akan coba mendekati Kylian Mbappe pada bulan Januari tahun 2022 nanti. Sebab saat itu ia dipastikan sudah bisa menggelar negosiasi prakontrak dengan klub lain. Blak-blakan, Rafael Varane ungkap alasan tinggalkan Real Madrid menuju Manchester United. Bek Manchester United Rafael Varane mengungkapkan alasan mengapa ia akhirnya meninggalkan Real Madrid, klub yang sudah ia perkuat selama satu dekade lamanya. Selama 10 tahun berseragam Real Madrid, Varane sudah meraih segalanya dari trofi juara La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub. Musim panas kemarin Varane membuat keputusan besar dalam karirnya dengan hengkang dari Real Madrid dan bergabung dengan United yang sedang mencoba kembali ke puncak. Itu adalah proses yang panjang dan saya harus banyak memikirkannya. Itu tidak seperti keputusan dalam semalam, ujar Varane seperti dikutip The Sun. Saya pasti ingin meninggalkan Madrid tetapi saya ingin pergi dengan hubungan yang baik. Saya hanya ingin mencoba sendiri di liga lain, saya menginginkan sesuatu yang berbeda, imbuhnya. Saya tahu Liga Premier adalah liga yang fantastis dan sekarang saya telah melihatnya sendiri, tukasnya. Lebih lanjut Varane mengaku cukup kesulitan untuk membandingkan antara Real Madrid dan Manchester United karena keduanya sama-sama klub besar. Selalu sulit untuk membuat perbandingan tetapi ini adalah dua klub besar yang selalu menginginkan banyak dari pemain mereka dan berharap banyak dari pemain mereka dan ada banyak tuntutan, tutur Varane. Harapan dan ekspektasinya sangat mirip. Anda tahu bagaimana jadinya jika Anda menderita kekalahan atau hasil imbang itu selalu sangat negatif, lanjutnya. Anda hanya perlu mempertahankan hasil yang bagus dan bersikap positif. Tekanan itu Anda hidup bersama di klub-klub besar, tukasnya.